Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran penting yang mungkin jarang kita sadari dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah bahwa para pemuda masa itu sesungguhnya telah berhasil membentuk jalan sejarah untuk menghadapi ketidakadilan. Masa itu adalah kolonialisme. Jalan sejarah dimaksud adalah kesadaran dan keyakinan bahwa kemerdekaan sejati akan dapat dicapai ketika yang berbeda asal-usul, berbeda latar belakang, bersedia dan sanggup bersatu dalam tujuan. Bersatu dalam tujuan, itulah esensi Sumpah Pemuda. Kita sadari bahwa Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Ia bukan sekedar sebuah percampuran semua unsur. Unsur-unsur bangsa ini bergabung dan membentuk sebuah entitas baru yang bernama Indonesia. Percampuran tidak membentuk entitas baru, tapi persenyawaan dia menghasilkan entitas baru, dan bila diuraikan kembali persenyawaan itu menjadi unsur pembentuknya, maka persenyawaan jadi hilang. Sebagai ilustrasi adalah air. Air itu adalah hasil persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Air berbeda dengan hidrogen, dan air juga bukan oksigen. Bersatu dalam tujuan itu tidak berarti menghilangkan elemen pembentuknya. Jadi, yang Minang tetap Minang, yang Sunda tetap Sunda, yang Bugis tetap Bugis, tidak ada perubahan. Tapi melalui persenyawaan, maka semua unsur itu membentuk entitas baru yang kita sama-sama kenal sebagai Indonesia. Nah, selama ini yang sering terjadi adalah pada saat kita membaca Indonesia, kita melihat Indonesia, kita justru fokus bahkan menonjolkan unsur-unsur pembentuknya. Sesungguhnya kita perlu lebih fokus pada keindonesiaannya. Sama seperti suami, istri, dan anak dalam keluarga. Kalau bicara tentang keluarga, tidak berarti masing-masing keunikan unsurnya hilang. Namun, kalau melihat dari sudut pandang kepentingan berbeda dan melupakan bersatunya tujuan berkeluarga, maka sebenarnya yang telah terjadi adalah tercerai-berai ikatannya meskipun masih tinggal dalam satu atap. Keluarga ini adalah contoh yang lebih sederhana tentang sebuah entitas yang disatukan oleh tujuan. Karena tujuan itulah yang berbeda memilih untuk bersatu. Yang bersatu itu tujuannya bukan asal usulnya, bukan unsur asalnya. Nah, menjadi Indonesia sekarang ini dan terus-menerus ada sebuah proses persenyawaan menjadi sebuah entitas baru. Bina Ika, Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Yang berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Dan kini kita tuliskan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda itu, yang menyatu itu. Kata terpenting dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika adalah tunggal. Bahkan ditegaskan dengan kata Ika. Diksi bahasa Sanskerta yang dalam bahasa Jawa ini setara dengan istilah iki, iku, kui. Pesan kuncinya adalah menjadi tunggal, menyatu sebagai persenyawaan. Karena itu aneh jika kita membaca Indonesia justru dengan menekankan Bhinneka. Karena itu sama dengan membahas hasil persenyawaan dengan menekankan unsur pembentuknya. Apalagi kita sadar bahwa unsur itu menyatu bukan karena asal-usul, tapi menyatu karena tujuan. Nah, kebinekaan perlu dirayakan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, yang utama terus diupayakan adalah persatuan yang diikhtiarkan oleh manusia. Lewat apa? Menghadirkan keadilan sosial. Karena persatuanlah yang bisa membuat kebinekaan jadi terasa indah. Kemudian apa yang menjadikan semua unsur-unsur yang ada di bangsa ini memilih untuk menjalani proses persenyawaan ini? Mengapa memilih untuk menjadi Indonesia? Mengapa membentuk Tunggal Ika? Jawabnya saya rasa sederhana. Ada tujuan yang sama, yaitu semua menginginkan
kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati itu juga yang masih harus kita perjuangkan. Kita sudah melewati proklamasi kemerdekaan, tapi itu bukan tujuan utama dari Sumpah Pemuda. Proklamasi adalah tujuan antara. Dia adalah gerbang menuju kemerdekaan sejati. Dan kemerdekaan sejati yang dituju ini harus kita raih. Harapan bahwa terjadi kondisi yang ditandai dengan apa? Ada rasa adil, ada berdaulat, ada bersatu, dan tentu saja ada kemakmuran. Nah, peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan kita semua bahwa unsur-unsur di bangsa ini telah memilih menyatu dalam persenyawaan bernama Indonesia. Karena punya tujuan yang sama, yaitu meraih kemerdekaan sejati. Dan persenyawaan ini direkat kuatkan dengan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.